SMP nih. Bukan 5 juta lagi. Iya. Tuh. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum Abang Ganteng. Waalaikumsalam. Ya, Masya Allah, Bang Diva luar biasa. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wih, bajunya kembaran nih. Seragaman kita. Yoi. Ayai. Mantap. Mantap. Aduh, hari ini aki mau buntelan kayak ini. Wes, bikin kopi rada kentelan. Sesuai jargon kita buat teman-teman yang mau nyari mobil murah meriah, kredit syariah. Iya. Happy ending. Betul. Ah, buruan deh. Berang-berang makan ketan. Berangkat cepetan. Sip. Kita langsung mulai aja. Berangkat. Kali ini kita sebelum bahas mobil-mobil yang ada di sini. Kita ada yang mau dibahas ya, fenomena-fenomena yang sering terjadi dalam jual beli mobil ya. Betul Bang Diva. Khususnya penipuan. Penipuan. Wah, yang akhirnya terjadi ya Bang Diva. Iya benar-benar. Bang Aji ada pengalaman nggak kira-kira? Oh ada. Jadi gini Bang Diva. Fenomena yang terjadi saat ini, jadi ada 3 transaksi nih Bang Diva. Oh iya. Ya 3 transaksi rangkaian. Yeah. Rangkaian 3 transaksi. Jadi antara si mediator, calo, siap, si penjual, dan si pembeli. Si pembeli. Ya. Yeah. Nah, si mediator ini menginformasikan kepada si penjual, misalkan contoh harganya 100, bahkan nggak ditawar. Iya. Padahal harga pasaran masih 90. Oh iya. Lebih murah ya? Lebih murah. Otomatis kan si penjual maunya harga lebih mahal ya. Iya. Nah, si ini bilang si mediatornya ini bahwa harganya 100 oke. Nanti teman saya yang akan beli datang ke sana. Gitu. Nah, kemudian si penjual kayak si pembeli perorangan ataupun showroom, bahkan showroom aja banyak, Bang. Iya. Showroom itu banyak yang sampai ketipu. Ratusan juta bahkan miliaran, waduh, Bang. Enggak tanggung-tanggung. Bang. Ya. Bang Nival, sekelas showroom yang udah lama aja masih kena ketipu, apalagi customer Bang. Orang awam. Orang yang awam. Iya, yang udah nabung bertahun-tahun buat beli mobil ya. Betul. Ujung-ujungnya ditipu. Betul. Dan jadi Masya gini Allah. Bang Nival, begitu si menginformasikan si pembelinya ini harganya murah. Iya. Iya nggak? Namanya pembeli dia kasih harga murah, siapa sih yang nggak tergiur? Iya. Nah itu jadi teman-teman nanti netizen nih, kalau ngeliat harga mobil murah, jangan terlalu mudah percaya. Hati-hati. Kemudian setelah datang ke lokasi tujuan nih, transaksi Bang Dival. Nanti untuk transaksinya, nanti dia si penjualnya nih, si calonnya ini, bilang nanti transaksinya harganya ke dia aja. Oh gitu. Keputusan harga ada dia. Iya. Nah ini juga rangkaian pun ada hipnotisnya Bang Dival. Oh gitu. Ada ilmu gendamnya gitu pasti, ya Bang Haji ya? Pasti, nggak mungkin dia polos. Pasti dia ada ilmunya itu. Iya. Nggak mungkin Bang, sekelas orang yang sudah berpengalaman sampai ketipu. Iya. Artinya potensinya sangat sedikit. Oke. Gitu. Nah, setelah dia transaksi transfernya balik ke transfernya pembelian ke si mediator atau calo, itu setelah itu udah putus, tinggal berantem dah nih si penjual dan si pembeli. Iya. Gitu Bang Dipal. Oh, gitu ya. Nah, bagaimana supaya tidak jadi seperti itu? Iya. Belinya di Syariah Mobilindo. Nah, kita kasih edukasi beberapa untuk ya kalau misalnya mau yang aman dan nyaman, beli mobil tidak ada denda, tidak ada tarif. Nggak ada tipu-tipu deh ya. Betul. Kemudian mobil kita garansi, tidak bekas banjir, tidak bekas nabrak, mobil garansi 1 bulan. Insya Allah Bang, kita kan jangan sampai Bang, begitu kita membeli mobil, tiba-tiba masih ada jajan-jajan lagi Bang. Iya. Jangan sampai jajan, kalau di sini mah dirapihin semua. Insya Allah kita dan satu lagi, semua. Bang Aji, siap. Sebelum melangkah, niat membeli mobil, jangan lupa baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, biar terhindar dari yang namanya ilmu gendam. Betul, betul Bang. Orang zolim, ya. Iya. Iya. Jangan sampai dijolimin, sayang teman-teman nyari duit susah. Susah, iya, susah banget. Udah ngumpulin bertahun-tahun, udah kumpul. Mobilnya hilang begitu aja Bang duitnya Bang. Iya, jadi gini, yang dimaksud pihak ketiga itu jadi konsumen, perantara sama showroom atau pemilik mobil. Nah, jadi kayak diadu domba gitu Bang ya. Betul. Kayak diadu domba ya. Betul. Si konsumen ngirimnya ke perantara. Betul. Nah, perantara yang mau niat nipu ini. Betul. Iya kan? Betul. Udah ketransfer duitnya ke rekening betul dia. Betul. Nah, tiba-tiba si konsumen langsung diarahin, udah langsung ambil mobilnya aja. Betul. Udah lunas Bu, gitu betul, kan. Betul, betul. Nah, jadi si apa pemilik mobil atau showroom yang nggak tahu apa-apa kayak kambing conge. Betul. Benar. Seandainya pun dibawa ke polisian, masuk. Itu hasilnya mentah. Mentah. Mobil jadi barang sitaan. Mobil jadi barang sitaan. Barang sitaan. Duit nggak balik. Betul. Karena udah dibawa kabur. Betul. Jadi si ini nggak menang, si ini nggak menang. Iya. Mobil jadi barang sitaan negara. Nah itu dia teman-teman yang diseselin ya kalau udah terjadi.
Betul. Amit-amit, naujubla minjalik, mudah-mudahan jangan sampai terjadi jangan sama teman-teman ya. Insya Allah Bang Dimal, kalau di sini kan enaknya beli mobil sambil bersedekah. Betul. Kebetulan kita Allah. Juga di sini ada Jumat Berkah. Yeah. Kita berbagi sama orang-orang di sekitar kita yang ekonominya lebih ekonominya di bawah kita. Yeah. Kita berbagi sama anak-anak yatim. Iya. Yeah. Ada Jumat Berkahnya. Beli mobil di sini tuh berkah, beli sampai lunas. Yes, enggak. Tanpa ada terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, Bang. Jauh dari niat zolim dah. Betul, betul. Ya, secara tempat kita netep di sini. Betul, Bang Ajinya juga YouTuber sekarang, ya. YouTuber paling gampang dicari, susah buron kalau buat macem-macem ya. Betul, Bang Dival. Iya. Itu dia. Kita enaknya di sini jelas semuanya. Betul, kita ngopi dulu kali. Kasih. Ya. Aki-aki mau bentaran, Bang. Bikin kopi rada kentelan. Berangkat. Iya, nah sekarang kita berangkat. Bahas mobil-mobil yang ada di sini nih. Oh, siap. Dari sekian banyak, ini pesanan orang. Siap. Tapi ada nggak satu atau dua unit yang belum ada majikannya? Oh, ada, Bang. Apa itu? Ini yang banyak nih, kayak contoh aja di belakang kita nih, Bang. Ah, samping. Iya, samping saya nih, samping belakang. Samping belakang, depan belakang, atas bawah, enak. Yang penting goyangan ya. Aduh, nggak dikepretin lagi nih, tumben. Nih, Bang. Innova G Automatic Diesel 2021 warnanya putih, Bang. Wah, mantap, gagah nih. Banget. Diesel ya? Diesel. Matic ini, lagi. Matic. Waduh. Ini cocok banget untuk ini. Mahmud, jangan Mahmud mulu ah. Masa Mahmud bawa yang beginian? Ini kalau ini cocoknya untuk ini. Macan makan ikan cumi. Aja makan. Mama ikan cantik cumi. Antar jemput suami, Bang. Asik. Waduh, mantap. Itu keren Matic. Banget. Otomatis ganteng ini. Iya. Eh penonton, hei, nyaut ngapa sih? Elah, diam-diam baik penonton dah. Iya, nih ada Innova. Mamut makan cumi nih. Iya, apaan tuh? Iya, apaan tuh? Iya. Ini harganya berapa nih? Dibuka berapa? Gak usah mahal. Engkesnya berapa? Engkes ini, buruan. Engkesnya ini 355 juta aja. 355 juta. Iya, ngampe jual diri, Bang. Aisy, mantap. Bagi yang punya duit. Iya, mau nego langsung main kesini, jangan ditelepon. Siap. Iya, ente kudu lihat barangnya dulu, jangan sampai beli kucing dalam empang. Empang. Karung. Empang lagi nyebur. Iya. Ini bisa dikredit gak? Bisa. Buat Bang Dival dan netizen bisa semua. Yay, apa sih yang nggak bisa? Asik. Pokoknya di sini segala problema yang ada di industri otomotif, terutama di mobil. Asik. Semuanya 1001 cara kita bisa bantu. 1001 cara yang halal, yang baik-baik. Insya Allah. Pokoknya insya Allah. Segala problema. Kasus-kasus yang baik lama ataupun yang baru, yang terkini, yang sekarang. Insya Allah kalau belinya di sini aman, Bang. Insya Allah enak aman. Makan, tidur bisa ngorong. Betul. Dipandu ada kendala apa? Betul. Nanti dipandu ya. Betul. Sampai proses. Betul. Serah terima sampai pakai mobil. Betul. Ada garansi sebulan ya? Betul. Garansi sebulan. Ente pakai belum ada sebulan kletek-kletek. Kletek-kletek. Ah. Ngeklaim bisa di sana, Bang. Betul. Bisa, Bang Diva. Iya. Nah, ini kayak simulasi kreditnya berapa nih? Estimasi aja kurang lebih main kesini aja. Main kesini aja. Kita nego halus aja. Yeah. Kita sambil ngopi, ngobrol perkara iman. Ngobrol perkara iman. Biasanya kalau Bang Haji nggak bisa nyebutin simulasi kredit, mobilnya baru dateng, guys. Iya, belum sempat ngitung-ngitung. Anget banget, Betul. Saya bingung. Aduh, ya udah jual yang murah aja dah, enggak usah mahal-mahal. Untuk yang satu ini, betul. Kita buka harga engkesnya aja dulu ya. Engkes dulu. Simulasi kredit nanti dibisikin teman-teman telepon. Telepon ya susah ya, Abang 1000 chatan kali. Aduh, seribuan. Iya, datang aja lah kemari lah. Tapi insya Allah itu nanti bisa kita rapiin. Iya. Yeah. Kalau dibilang terpenuhin di Jakarta, Jabodetabek, kita belum bisa, tapi insya Allah untuk melayani makin ke depan kita makin banyak perubahan. Mohon maaf ya, untuk yang di luar Jabodetabek belum bisa nih proses kredit. Bisanya beli cash aja. Siap. Begitu. Insya Allah 1-2 bulan ini untuk wilayah luar daerah, insya Allah kita bisa bantuin, Bang. Betul. Oke. Tunggu aja tanggal mainnya. Asik. Karena ratusan orang ini orang. Pengen banget syariah tuh hadir di cabang, di daerahnya masing-masing, Bang Dival. Pengen kesini, ngarepin banget. Gimana ya caranya ya? Iya. Insya Allah doain saya. Tapi aja. Ada solusi nih. Iya. Kalau teman-teman yang di luar daerah punya saudara di Jabodetabek, entah itu di Bogor, Tangerang, atau Bekasi. Nah, kalau bisa diwakilin pinjam datanya. Bisa. Saudaranya berkenan, bisa diwakilin. Bisa. Buat netizen, apa sih yang nggak bisa? Yang bisa penting lah. Bicara data bagus, proses 3 hari, barang langsung kirim. Bisa. Setelah pelunasan langsung kirim. Bungkus. Iya, videonya kepanjangan nih. Takut pada bosen. Video part 1 sampai sini dulu ya. Kita lanjut lagi ke video part 2. Masih mengulas penipuan jual beli mobil bekas. Dan ngopi
ngobrol perkara iman. Kita ajak ngobrol tamu yang silaturahmi ke showroom Syariah Mobilindo. Biar kita makin akrab. Oke, terima kasih udah menonton. Semoga pada sehat, rezekinya pada lancar, dan segala urusan teman-teman diperlancar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.